Senyuman ia dijelaskan ke para ulama ayatul min ayatillah, termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu tepira ngagerakan bibir sa'alit, pengaruh nate luar biasa. Ibu bisa merubah orang lain, ya. Nya gitu deh, senyuman ia diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala anu dipasihkan ke urang. Ayah ibu sebagian jalma boga penyakit naon, stroke ibu, stroke sabelah dina naon, dina pipi na, geus teu bisa deui senyum. Lemoh weh. Oh bengong. Bengong ibu, ya Allah karunya ibu. Urang geuda bersyukur masih kena bisa senyum, masih kena bisa naon? Seuri. Yang senyuman ieu teh ibu, sor para ulama nembongkeun cinta urang. Jadi eta jelema teh bageurna boga rasa cinta teh katembong dina beungeut. Lamun beungeutna loba senyum, berarti eta jelema teh sok mikanyaah ka saha? Ka batur. Mandakan senyuman ieu perlu dimiliki ku saha? Ku jalma-jalma, ku sadayana we. Komo lamun ku tokoh ibunya? Ku tokoh, ku pejabat, dina menghadapi saha? Menghadapi rakyatna, nya? Senyum supaya naon, supaya rakyat teh bungaheun jeung resepeun ka urang. Antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Qur'an Darul Yusr untuk belajar Al-Qur'an dan pendidikan keislaman. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada dua program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhir. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020-558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1.054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini, dua lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda